Permisi. Pagi Bu Joko. Pagi. Bu Joko, Bu Badia. Kemarin malam saya lihat dia masuk hotel dekat bandara loh, Jeng. Masa? Waalaikumsalam Bu Yanti. Diam dulu kau. Mana? Yang mana orangnya? Rumahnya yang mana? Iya. Diam dulu kau. Terus gimana? Cerita. Ini rumahnya yang di samping ini, Bu Badia. Kemarin malam waktu saya jemput suami saya, saya lihat dia lagi jalan masuk kamar hotel. Hotel. Ini laki-laki tidak benar. Ibu-ibu ini loh. Masa orang masuk hotel enggak boleh? Nih ya, Bu. Laki-laki. Laki-laki. Ganteng. Muda. Pulang subuh. Langsung terus. Terus? Masuk hotel. Sudah pasti itu. Hidung belang dia. Yakin aku. Lengkap. Jangan suuzon. Bu Joko ini masih gak percaya. Nih ya Bu, saya pernah lihat dia subuh-subuh baru pulang kerja. Coba, kerja macam apa yang baru pulang subuh-subuh? Aku perhatikan, dia itu kalau pulang kerja selalu dijemput sama mobil. Ganti-ganti pula mobilnya. Sudah benar itu. Saya gak nyangka loh Bu. Bu Joko, anak sekarang mana ada yang benar? Wah, yakin aku. Heh Bu Joko, Boya sekali-kali diintip lewat jendela gitu loh, Bu. Sudah penasaran tuh. Setuju aku, setuju. Sekali-kali kau mata-matailah dia buat kita. Bu Badia ini. Siapa tahu si tampan itu masih bujangan. Yanti. Tampan kan, ha? Rupanya bagaimana rupanya? Ya mana saya tahu, Bu Badia. Bodinya? Kekar kah? Bu Badia. Tentara dia pasti. Ngawur, Bu Badia. Yanti, tentara itu pasti. Yakin aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, itu juga. Itu. Cepat. Mana? Pagi Bu, Assalamualaikum. Kan, apa aku bilang? Tentara dia.